speed up, no count up. Tonton videonya sampai habis ya. Musola merupakan tempat ibadah bagi umat muslim. Musola berbeda dengan masjid karena ukurannya lebih kecil dari masjid. Musola biasanya dibuat pada suatu kawasan kecil untuk masyarakat setempat, sekolah, kantor, dan lain-lain. Nah, tentunya di SMA Negeri 1 Jember ini juga ada musola pastinya. Musola di SMA Negeri 1 Jember ini namanya Musola Nurul Iman, letaknya pada bagian barat sebelah tempat parkir sepeda. Musola ini memiliki dua lantai loh. Lantai yang pertama biasanya digunakan untuk laki-laki, dan lantai yang kedua biasanya digunakan untuk perempuan. Tapi sebenarnya sama saja sih. Musola ini memiliki beberapa fasilitas seperti tempat wudhu, sajadah, Al-Quran, mukenah, dan lain-lain. Di sebelah kanan terdapat tempat wudhu untuk perempuan. Di dalam sini terdapat kaca dan kamar mandi. Di samping tempat wudhu ada kamar mandi luar untuk perempuan. Pada sebelah kiri musola terdapat tempat wudhu untuk laki-laki. Musola di SMA Negeri 1 Jember ini berfungsi sebagai tempat ibadah untuk umat muslim yang ada di SMA Negeri 1 Jember. Musola ini biasanya paling sering digunakan untuk sholat duha dan sholat duhur. Tidak hanya digunakan untuk sholat duha dan duhur, musola ini juga bisa digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Thank you for watching, guys.